got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. Hai, assalamualaikum. Minggu ini saya nak kongsikan anda sebuah restoran di Semenyi yang menghidangkan pasta cili padi yang cukup pedas dan menyengat. Semuanya dalam segmen Roy Cik Makan sebentar sahaja lagi. Parut lapar. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Syakirul Amy B. Ramli daripada Cahaya Kitchen Semenyi. Cahaya Kitchen beroperasi pada pukul 4 petang sehingga pukul 12 malam. Dan kami off day pada hari Sabtu. Konsepnya ada kat sini, dia sebab dalam Semenyih ni kita tak ada lagi yang macam ni. So kita tunjukkan modern klasik yang orang akan menggamit kenangan dia dulu. Macam topeng Power Rangers, macam rim biskal kita buat chandelier, meja kita buat meja enjin kita buat ni untuk lepak-lepak apa semua kan, dan berkonsepkan kayu. Padi pasta biasa dia orang buat pakai masak lemak paste, tapi saya base pada paste mi kari nyonya. Paste mi kari nyonya tu kita buat sendiri dan kita masuk dalam kita punya creamy cili padi pasta. Pedas sebab kita guna cili Sabah. So kita dalam 4 biji cili Sabah, dan kalau orang nak request lagi pedas, kita akan ikut apa yang orang nak makan. Makanan dah terhidang di atas meja dan untuk saya pun terlapar mencuba pelbagai hidangan yang disajikan di Cahaya Kitchen ini. Dan menu pertama yang saya nak rasa yang menjadi permintaan ramai kat sini adalah pasta cili padi yang memang cukup popular dengan kepedasan pasta ni. Inilah dia, pasta cili padi. Istimewa pasta yang ada kat sini, iaitu pasta cili padi. Dia tak seperti pasta cili padi yang kat luar menggunakan masak lemak, tapi kat sini dia menggunakan resipi tersendiri. Campuran kari ada, krim dicampurkan sekali. Dan pastinya berbeza dengan yang kat luar. Memang sangat-sangat pedas. Kepedasannya yang tak dapat nak saya bayangkan. Cakap pun tak boleh sebab memang untuk anda yang menyukai menggemari makanan pedas, patut cuba pasta cili padi ini. Walaupun ada gabungan rasa kari, tapi ini memang terbaik. Dan menu kedua yang saya nak rasa adalah burger dendeng. Istimewa kat sini, burger dia disajikan dengan sambal dendeng. Walaupun pertama kali saya menikmati burger dendeng ni, tapi ini unik. Dan menu terakhir yang saya nak rasa adalah menu untuk mereka yang bernafsu besar seperti saya. Gabungan antara pasta aglio olio, kita ada mushroom soup. Ini adalah antara set yang paling disyorkan oleh chef untuk anda makan sebab ia mengandungi pelbagai jenis hidangan dan tentunya mengenyangkan. Oleh kerana kat sini memang banyak minuman yang sedap-sedap, saya pun keliru nak pilih mana. Tak apa, kat di hadapan saya ada 4 jenis yang minuman yang cukup popular. Kita ada menu pertama, ada mojito. Air kedua, kita ada Blue Lagoon. Air ketiga, strawberry lemonade. Dan air yang keempat, mango tropical. 4 jenis air untuk saya rasa. Memang terbaik.
Alhamdulillah, memang terbaik makanan yang terdapat di Shophouse Kitchen semenyang ini. Dan itu sahaja saya berkongsi untuk anda dalam segmen Royce Makan. Saya kita berjumpa lagi di mana untuk episode minggu hadapan. Saya namakan semuanya dalam segmen Royce Makan di Nasi Lemak Kopi O.